Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teruskan bersama TV hari ini untuk info yang lebih menarik selepas ini. Tindakan Syamsul Yusuf yang enggan melepaskan istri pertamanya, Putri Sarah Liana, ketika sebutan kes pada Selasa baru-baru ini masih menjadi bualan hangat ramai, terutamanya di media sosial. Putri Sarah sendiri meminta Syamsul untuk melepaskannya, memandangkan mereka sudah tidak menjalani kehidupan berumah tangga selama setahun. Ibu kepada dua orang anak itu sendiri tidak mengerti mengapa Syamsul berbuat sedemikian dan apa yang dimahukannya, namun memberi alasan masih ada sinar dalam hubungan mereka. Semalam menerusi Instagram story Sarah, ada berkongsi tangkap layar message yang diterima daripada seorang individu yang mendakwa kawannya mengenali Ira Kazar. Dakwa individu itu, Ira berkata Syamsul mahu bercerai, namun enggan berbuat sedemikian kerana tahu Sarah akan menuntut harta sepencarian. Sul memang nak cerai, tapi dia tak bodoh. Kalau cerai, nanti sis putri Sarah akan tuntut harta sepencarian. Mesti dia akan miskin. Demikian bunyi mesej tersebut. Bagaimanapun, tidak pasti jika individu yang menghantar mesej itu bercakap benar atau betul-betul mengenali Ira Kazar seperti didakwanya. Maklumlah, bila timbul cerita atau gosip hangat artis, mesti akan ada yang muncul dan mengaku mengenali si Polan. Apa-apapun, Min doakan yang terbaik untuk Putri Sarah.